Gempa terjadi di wilayah Sumatera Selatan dengan kekuatan magnitudo 3.3 pada tanggal 11 November tahun 2020 pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terjadi di darat pada jarak 39 km arah barat laut Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan pada kedalaman 2 km. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat pusat gempa terletak pada koordinat 4.56 lintang selatan dan 103.67 bujur timur. Gempa tersebut merupakan gempa bumi dangkal dan dirasakan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada serta tidak panik ketika terjadi gempa susulan. Informasi ini kami dapatkan dari website resmi BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda tekan tombol share agar dapat berbagi dengan pemerhati yang lain.